sahabat keluarga muslim, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Ya, pada kesempatan kali ini sahabat keluarga muslim, gimana nih Bang kira-kira nih? Hari ini kita mau ngapain nih? Oh. Ada program apa kita nih? Kali ini 60 menit agak sedikit beda, teman-teman sahabat keluarga muslim. Sedikit beda nih. Iya. Masya jadi Allah. Kali ini 60 menit ke depan kita akan menemani sahabat keluarga muslim untuk keliling-keliling Kota Medan. Betul. Nah, ngapain kita, Bang? Keliling Kota Medan. Keliling Kota Medan. Melihat wisata-wisata kuliner dan nyicip-nyicip. Nyicip-nyicip ya? Iya. Nah, cari makanan kita nih. Jadi mungkin kita akan mendatangi pengusaha-pengusaha kuliner. Ya. Ya, insya Allah mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari para pengusaha-pengusaha kuliner. Amin. Dan termotivasi untuk buka usaha. Karena usaha itu adalah sebagai dari sunnah. Oke. Okay. Termasuk pedagang loh. Pedagang itu kan pintu rezeki ya kan, Bang? Ya. Nah, seperti itu, masya Allah. Ya, untuk kesempatan kali inilah kita menemukan ya rasa dari setiap makanan ya kan. Oke. Oke, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan. Iya, tetap ikuti kita. Oke. Okay. Ayo, cus. Baik sahabat keluarga muslim, kembali lagi di 60 menit. Sekarang kita ada di Jalan Sutrisno, tepatnya di Simpang Sabang. Dan di belakang kita ini, tepatnya ada Soto Padang dan Soto Lembu. Nah, kayak mana keseruannya? Kita lihat di belakang. Sehat Om Adi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Om. Ana belum makan siang nih. Boleh pesan nih Om? Boleh. Nah, kita juga mau review nih Om. Soto Om. Iya. Ini namanya soto apa? Ini soto Padang. Padang. Dia apa-apa aja tuh Om isinya Om? Soto Padang ini bedanya soto Padang ini dia soto bening. Soto bening. Soto, ya, soto ya, bening. Ya. Soto bening dia tidak pakai santan. Santan. Ya, kuahnya kuah sop juga. Kuah sop. Yang soto Padang itu kuahnya kuah sop. Biasa soto-soto yang Medan itu yang kuning kan Om ya? Kuning. Kuning. Ini bening. Santan. Oh, santan. Santan. Itu soto Medan lah namanya, soto Jawa namanya. Kalau soto Padang ini kuahnya bening. Bening. Kuahnya kuah sop. Sop seperti sop biasa. Iya. Karena saya jual soto ini ada tiga soto. Menunya Om. Ujungnya ini semua sop dan mie sop. Oh, mie sop ada juga. Kuahnya tetap satu. Tetap satu. Kuahnya kuah sop juga. Yang bedain apa tuh, Om? Yang bedain kalau kita mau soto, soto itu dagingnya digoreng. Oh, itu tadi soto. Soto yang dagingnya digoreng. Oh iya. Ya daging padat semua itu. Daging padat. Enggak ada lemak. Enggak ada lemak. Jadi kalau orang pesan sop, dia sop ada juga. Kalau beda. Sop itu bedanya dagingnya ya direbus, yang di sop ini dagingnya. Yang dagingnya itu. Ada dagingnya, daging sop lah. Daging ada, sop. Ada belemak, ada macam cincang. Iya, Om. Jadi, itu yang sop. Kalau mie sop, nggak jauh beda. Cuman mie sop tadi kan mie. Iya. Ada mie kuning, mie putih. Tergantung pesanan orang, mau pesanan aja, mau pilih aja. Iya Om. Kalau dia soto Padang, iya apa Om? Mie nya suun. Mie suun, mie putih tuh? Mie putih juga. Mie putih juga? Bisa cuma juga. Beda ya Om ya? Beda. Penyajiannya beda. Kalau dia soto, soto, seperti mie sop juga, dagingnya daging goreng, dia ada perkedel. Ada perkedel. Iya. Kalau mie sop, dia macam dia sop, tapi dia pakai mie. Dia ada semua di situ kalau mie sop. Mie sop tadi dagingnya bisa permintaan orang mau daging sop, mau daging goreng, terserah yang minta juga. Iya. Tapi kalau soto Padang tetap dagingnya yang digoreng. Ini buat
masakan Padang loh, Om ya. Ah iya. Nah, Om ini dari tahun berapa? Kayaknya lama kali Om yang lihat dari tadi. Kalau tanya sama warga juga. Kalau persisnya saya lahir katanya. Oh, Om lahir? Saya, ini udah ada? Ini udah belum, maksudnya saya lahir barulah jualan di sini. Oh. Udah 55 tahun. 55 tahun. Umur saya 55 tahun ini akhir akhir Desember ini. Masya Allah, 2021 31 Desember. Karena lahir saya 31 Desember 1966. Jadi sejak itu abang saya pun enggak tahu, abang saya bilang, "Kau lahirlah makanya jualan." Rezeki 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 Om lah gitu. Saya ya. Ini generasi kedua. Ini pertama kakek ayah saya. Sebelumnya kami jualan di kaki lima dekat ya depan ini juga. Jalan Sabang, ketika mau masuk Jalan Sabang kita dari Sutrisno itu. Depan sana tadi Om ya. Iya. Nah, cuman pindah ini baru satu tahun, mungkin satu tahun setengah. Hampir. Sebelumnya di situ aja. Dan ini pengunjung ramai Om ya. Tadi kami lihat-lihat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin juga yang lagi ramai. Iya, Om, kayaknya kalau udah lapar nih Om, kita buat Om ya. Oke. Soto Padang. Keluarga Muslim. Ini Om tadi namanya soto apa? Soto Padang. Soto Padang. Ini perkedelnya. Masya Allah. Oke Om, izin cicip ya Om ya. Baik sahabat kaum Muslim, ini kebetulan soto Padangnya udah datang nih. Nah tadi dengar dari ceritanya tadi, ini kayaknya enak banget nih. Kebetulan lagi lapar juga, ini udah jam siang. Kita cicip dulu ya. Coba kita makan. Bismillah. Nah. Sahabat kaum Muslim, nah dibiasain tuh kalau misalnya mau makan, inget-inget nih baca Bismillah, ya. Haikal. Ya. Anan-anan lagi ya nih ya. Makan terus. Masya Allah. Ini yang bikin anak kangen tuh kemari, ya ini, Masya Allah, rasanya. Enak, sahabat keluarga Muslim, patut cobalah di Jalan Sutrisno, Simpang Sambang tadi kali ya. Simpang Sambang, pas kali masuk dekat masjid ya, kawan-kawan, sahabat keluarga Muslim. Nah, makan dulu ya, Bismillah. Nambah lapar ya bang ya. Nanti ada. Kita coba dulu. Iya. Sedap. Jadi gini sahabat keluarga Muslim, Haikal. Biasa itu kan kita kan di Medan nih, soto Medan itu biasanya dia warna kuning. Dan itu terbuat dari santan. Nah, kali ini soto ini soto Padang, dia bening dan dikasih sambal, dikasih mie dan dikasih daging-daging gini. Tani kal. Ya. Bening, terus memang ada perkedelnya juga. Daging cincang ya Pak? Daging cincang. Nah memang beda banget rasanya loh, sahabat keluarga Muslim. Beda banget rasanya itu dibandingkan dengan soto Medan yang biasa kita lihat di Medan. Rasanya itu beda. Beda banget.
Nah, sahabat keluarga muslim, saya lanjut dulu makan sotonya nih, soto Padang. Dan keluarga muslim dan kemana-mana setelah ini juga bagian si Haikal nih yang lanjut makan-makannya. Dan tetap di 60 menit. Ya, alhamdulillah, masya Allah, sahabat keluarga muslim, kali ini kita telah sampai ya di lokasi tempat satu kuliner ya, masya Allah ya. Ini namanya Bakso Raja. Kita udah sampai di Bakso Raja, masya Allah. Tempatnya di mana, Bang? Medan. Di Medan. Jalan SM Raja ya, toh. Tadi agak ngantuk tadi kalau pas berjalan, jadi agak kurang tahu. Ya. Jadi jalan SM Raja ya di Medan ya, masya Allah. Ini Bakso Raja. Ini kita akan mencoba untuk mencicipi yang namanya Bakso Raja, pasti bakso ya kan, masya Allah ya kan. Jadi saya bersama abang kita ini, Bang Riki, akan menikmati dan mencicipi rasa bakso dari Bakso Raja Medan. Ayo, jangan kemana-mana. Spesial di sini apa, Pak? Ya, makanan yang paling spesial dari kita ini yang pertama itu ada mie bakso cincang daging sapi namanya. Bakso cincang daging sapi. Iya. Oh, itu dia. Gitu. Selain mie, terus ada baksonya bakso sapi asli. Bakso sapi asli. Bakso sapinya bakso sapi. Dan ditambahi dengan tetelan-tetelan daging sapi. Tetelan daging sapi ya. Jadi serba sapi, sapi semua ya, masya Allah. Selain itu apa lagi? Selain itu namanya mie bakso urap. Bakso urap. Nah, dia mie bakso besar. Dengan yang satu, dengan dua bakso besar, yang satunya bakso cincang urat. Bakso cincang urat? Nah, yang satu baksonya cincang urat dalam, yang satu lagi yang kasar. Satu lagi yang kasar ya, oh urat ya. Dan ada satu lagi yang namanya mie bakso lava. Nah, bakso lava? Bakso lava ini dia mie bakso besar, tapi isinya dalamnya cabai caplak. Oh, isinya cabai caplak ya? Oh, nambah kepedasan nih, masya Allah nih sahabat keluarga muslim. Pesan mana yang paling enak nih ya? Kayaknya yang mie bakso cincang daging sapi aja nih, Bang. Masya Allah nih. Mie bakso cincang daging sapi. Boleh nih, Bang. Masya Allah. Oh, sekalian bisa nggak, Bang? Lihat proses penyajiannya. Oh, bisa. Oke, boleh, Bang, ya. Yuk. Nah, sahabat keluarga muslim. Nah, kali ini kita sedang di tempat penyajian pembuatan bakso cincang sapi. Ya, masya Allah nih ya. Ini dalam dapurnya nih ya. Kita mau nanyain chefnya, chef ya, tukang masaknya ya, gimana cara penyajian tentang bakso yang tadi saya pesan ya, bakso cincang sapi. Ini sekarang kita langsung tanya sama abangnya nih. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Masya Allah, sehat, Bang? Sehat, Bang. Wah, ini lagi gimana nih, Bang? Buatan apa nih? Bakso apa namanya tadi? Bakso cincang sapi ya, Bang? Cincang daging sapi, cincang sama, daging sapi. Urat, sama bakso urat ya, Masya Allah. Bang. Gimana nih, Bang, kira-kira? Ini kan nampaknya mie putih nih. Iya. Habis itu ditambah apa nih biasanya, Bang? Oh, kita ini, Bang, kita pakai tahu, Bang. Nah, oh, masya Allah, tahu ya? Iya, satu mangkoknya nih, Bang. Dua biji tahu. Oh, dua biji tahu. Iya. Oh, iya, masya Allah. Garnisnya ya, tambahannya ya. Gitu ya. Oh, itu bakso? Cincang. Ini bakso pentol sapi. Pentol sapi? Ya. Oh, ini dari daging sapi asli nih ya? Iya, Bang. Oh, masya Allah. Apa? Masalahnya daging sapi, jadi ada daging sapi aslinya, Bang. Daging sapi aslinya juga ada? Nah. Masya Allah ya. Dagingnya luar biasa nih, asli nih. Namanya daging sapi. Tambah apa lagi, Bang? Bakso uratnya, Bang. Nah, dua bakso uratnya, Bang. Dua bakso urat. Satu urat dalam sama satu urat kasar. Urat kasar? Ya. Apa beda, Bang, urat dalam sama urat kasar? Kalau urat dalam ini, uratnya dia di dalam, Bang. Urat di dalam? Ya, kalau kasarnya uratnya di luar. Uratnya di luar? Oh, jadi bedanya luar sama dalam aja gitu ya. Oh, Masya Allah. Ini abis ini tambahin apa nih, Bang? Kita masukin lemak, Bang. Apa itu, Bang? Lemak, Bang. Oh, lemak. Masya Allah. Lemak.
sekali kayaknya tambangan nih. Tambangan Don Top. Aduh, langsung ngiler nih sahabat program sini. Masya Allah nih abangnya. Abang kalau masak nggak ngiler bang? Udah biasa bang ya? Masya Allah. Tiap hari. Tiap hari ya. Masya Allah, tiap hari nih jadi masak nih. Jadi pengen buka juga, tapi nggak lah, nggak salah. Masya Allah, luar biasa ya. Kita akan mulai nah, kerupuk somai, lagi. Bang. Oh, kerupuk somai, Masya Allah. Kita pakai kerupuk somai, Bang. Wow. Gini aja, Bang? Iya, Bang. Nggak ditambah apa, kuah gitu? Oh, kuah. Oh, kuah pakai kuah ya, Bang? Iya. Oh, kirain gini aja, sahabat keluarga muslim. Masya Allah nih. Luar biasa. Oh, jadi persiapannya dari jam berapa, Bang? Oh, dari pagi, Bang. Dari jam 7, Bang. Dari jam 7 pagi? Oh, baksonya masih panas ya? Iya. Luar biasa, sahabat keluarga muslim. Ini persiapannya langsung dia. Jadi sebelum buka, langsung dipersiapkan dulu. Pada pagi hari, gitu. Jam-jam 7. Enggak, biasanya kan kalau kita lihat kan orang kemarin gitu kan. Pada kali ini, pada pagi hari langsung nih, sahabat keluarga muslim. Ini nih, kuahnya panas loh, Masya Allah. Pakai resep rahasia kayak ini, Bang ya. Aroma kan terasa, Bang. Ya, aromanya kan terasa nih, insyaallah. Wah, luar biasa nih, nikmat banget nih sahabat keluarga muslim nih. Wah, Masya Allah. Ini kayaknya langsung kita tunggu ya di meja ya. Kita tunggu, Bang ya. Ya, Bang. Makasih banyak, Bang ya. Masya Allah nih, luar biasa. Mangkok, daging, ada mie, ada ditaruh daun, apa ini namanya nih, jojo nih. Sama baksonya ada 5 buah ya. Ini baksonya daging asli nih, kata abang ini. Tahu sama somai, kerupuk somai namanya nih. Kerupuk somai, ini kerupuk somai nih Bang Bariki nih. Sedap banget nih, Masya Allah. Sedap banget ya, Kak? Kayaknya. Tapi kita coba dulu ya, icip-icip dulu ya. Masya Allah, bismillah. Bariki nanti anak sisa insya Allah. Atau kita beli lagi satu lagi. Ya, bismillah. Masya Allah, sahabat keluarga muslim, luar biasa nih. Daging sapinya terasa. Kayaknya ada sedikit mericanya ada ya, dikit ya. Garam asinnya nggak terlalu asin gitu. Nggak terlalu banyak tepung. Asli daging sapi kayaknya, Masya Allah. Oh, ada sedikit urat ya, ada sedikit urat, Masya Allah. Ini coba kita cicipin lemaknya ya, sahabat keluarga muslim ya. Enak, Masya Allah. Biasanya kalau lemak tuh rasanya nggak kenyal gitu. Makanan ini harus kami habiskan dulu ya. Jadi sahabat keluarga muslim yang pengen datang ke sini, yang cicipi makan ke sini, jangan lupa datang ke Bakso Raja di Jalan SM Raja ya kan Bang Bariki? Nah, kami pamit dulu ya. Kami mau menikmati yang namanya bakso daging cincang sapi, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kita akan lanjutkan lagi ke tempat selanjutnya nanti, Insya Allah. Tetap di 60 menit. Oke. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di 60 menit. Kali ini saya ada di Jalan Air Hakim, tepatnya di Bufet Ahmad Salim. Bufet Ahmad Salim, Pak. Ya, di sini terkenal yang namanya itu Martabak Mesir. Pokoknya ini udah lama lah tempatnya, dan Ana itu sama keluarga itu beberapa kali sering kemari. Nah, ya, yuk kita ke dalam.
Assalamualaikum Bang Hasan. Sehat Bang. Alhamdulillah. Nah ini Haikal, Bang Hasan, salah satu pemilik keluarga dari Bufet Ahmad Salim. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Bang, ini sebenarnya beberapa kali kemari itu baca Bufet Ahmad Salim. Sebenarnya Bufet itu apa Bang? Bufet itu sebenarnya itu kan pertama kali dibuat istilahnya sama bapak kami kan. Sebenarnya kan kalau Bufet itu makanan yang diambil langsung, kita tinggal ngambil langsung gitu. Oh, maksudnya udah dihidangkan kita ngambil gitu. Bufet. Oh iya. Sebenarnya kan bufet itu, cuman ya tinggal lagi pada kenyataannya bufet itu dipakai aja sebagai nama sebuah restoran gitu. Oh iya. Kalau Ahmad Salimnya? Ahmad Salimnya itu nama anak bapak saya lah yang kedua. Yang kedua. Abang saya bisa dibilang. Iya. Bang, ini udah dari sejak kapan ya Bang ya? Soalnya kalau saya pribadi kan semenjak saya kecil kayaknya orang tua saya udah sering ngajak makan di sinilah, terutama yang di depan Bromo. Itu sejak kapan Bang? Ini awal mulanya bapak kami buka tahun 85. Tapi itu pertama kali di Jalan Juanda. Oh, sebelumnya bukan di situ yang pertama Bang? Bukan di Bromo. Bukan di Bromo. Nah, tapi kemudian bapak kami pindah setelah menikah. Nah, itu di tahun 89 pertama kali buka di Bromo. Yang di Juanda tahun? Tahun 85. Masya Allah, Kal. Tahun 85 loh. Sama Bang ya. Udah lahir belum? Belum. Oh, belum mana juga. Bang, kayaknya Ana rindu makan martabak Mesir nih. Iya, Bang. Tapi kali ini Ana mau ngajak si Haikal dan sahabat keluarga muslim untuk menyaksikan pembuatannya, Bang. Boleh nggak, Bang? Boleh, Bang. Boleh. Di mana, Bang? Kita boleh, Bang. Silakan. Oke. Tempat untuk adonan ya Bang? Iya, ini tepungnya. Tepungnya. Ini dikipas kan. Berarti sebenarnya ini dari jadinya kayak telur martabak itu ini dilebar-lebari dulu ya Bang? Dari gumpal-gumpalan tepung. Apa nih Bang? Tepung ya? Tepung. Tepung diambil baru dilebar. Lebar. Oh, ini untuk roti cani Bang. Oh ini roti cani? Ini roti cani Bang? Roti cani. Cuman kalau misalnya mau masak martabak, tepung itu diambil. Dikipas langsung di langsung taruh sini. Letak kuali. Tapi kalau buat cani dilipat-lipat dulu gini Bang. Jadi diambil. Oh, langsung diiniin ya. Yang diginiin baru kulitnya ya Bang ya. Iya. Oh, jadi langsung taruh ke sini ya Bang ya. Iya. Bang, itu isinya apa aja di dalam Bang? Isi martabak Mesir. Iya. Isinya di dalam ada daging, ada kentang, kemudian ada bawang. Bawang iya. Oke. Bang, kayaknya udah mulai gak sabar nih Bang, iya, pengen cicip Bang. Ini martabaknya Bang ya? Iya. Hey, Kal. Ini martabaknya Kal, lagi di apa? Masya Allah. Oke Bang, oke kami tunggu di sana ya Bang, iya, depan ya makan. Silakan. Yuk Kal, kita makan lagi. Ya. Nah, sahabat keluarga muslim, sekarang kita sedang menunggu nih pesanan martabak Mesirnya. Nah, udah datang nih kebetulan, Alhamdulillah. Bang, coba saya icip yang ya. Kal, makan. Duluan ya. Ini kalau dari porsinya nih Bang, sebenarnya banyak nih Bang ya. Sebenarnya untuk dua orang pun cukup ini. Iya, karena dia kan dua telur itu Bang. Oh, dua telur ya Bang ya. Dua telur, habis itu dikasih hal daging yang lain-lain, jadi sebanyak ini dia. Oke, alhamdulillah. Kalau ini apa nih Bang? Kalau ini kuah kecap. Kuah kecap? Kuah kecap itu bawang, ada baru cabai rawit, campur cuka, dicampur ini. Oh, cuka. Kecap. Berarti agak asam nih Bang ya? Ada asam-asamnya. Asam manis. Sering. Tapi kalau ngeliat martabaknya, asam banget. Iya bener, kan coba di zoom dulu Kal. Ini nengok, nengok ini kan Masya Allah nih. Masya Allah ya. Nah, sahabat keluarga muslim yang di seputar kota Medan. Nah, singgah ke sini ke Bufet Ahmad Salim. Tepatnya di jalan
jalan apa nih bang? Air Hakim. Air Hakim dan di depan Simpang Bromo ya bang ya. Bromo. Itu juga ada dan milik. Tiga cabang. Dan tiga cabang satu lagi di? Satu lagi di depan-depanan di Bromo. Oh depan-depanan tuh depan-depanan. Bang, masya Allah ya. Iya. Nah bang izin dicip dulu nih bang ya. Ini cara makannya gimana bang? Cara makannya yang lebih tepat gitu. Dicelup gini ya bang ya. Ada orang yang langsung dicelup, ada langsung tuang kuah. Oh. Tapi biasa lebih banyak yang dicelup. Iya, kita celup, coba celup sedikit apa? Bang biasanya, Pak. Apa? Pakai tangan berarti biasanya. Iya, cuma pakai tangan pun boleh. Pakai tangan pun boleh ya? Oh iya, pakai tangan. Tangan langsung dicelup. Jangan lupa baca bismillah. Bismillah. Mana, Bang? Enak kan? Mantap. Mantap. Dari tahun apa? Nah, dari tahun kalau yang resminya buka di Air Hakim dari tahun 89. 89 yang di Juanda tadi? Dari tahun 85. 85, bayangkan tahun 85 sampai sekarang. Tuh kalau enggak enak enggak mungkin sampai selama ini, Kal. Jelas kan? Bang, kalau daging ini daging apa, Bang ya? Dagingnya daging lembu, daging segar tiap hari kami ambil. Daging lembu. Pilihannya ada apa-apa aja tuh bang? Kalau untuk sampai sekarang masih daging lembu. Daging lembu. Walaupun memang ada beberapa yang minta daging ayam kan. Cuman kalau maupun bisa dibuat. Buat ya bang ya. Menu-menu andalan bang? Martabak Mesir, nasi goreng, roti cane, ifomi. Mitiau banyak ya bang ya? Banyak cuma kalau memang martabak India terkenalnya atau... martabak India martabak India itu apa? Martabak telur martabak, iya cuma kalau yang sering dipesan orang-orang apa nih bang ini? Paling banyak nomor 1-2 Mesir sama nasi goreng. Mesir sama nasi goreng. Iya bang, lanjut makanan nih bang ya. Pokoknya Haikal kali ini cuma bisa lihat, cuma nanti kita ajak lah Haikal makan. Soalnya ini banyak nih. Ya. Cuma kalau disuruh ngabisi, insya Allah bisa. Nah, sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita udah di segmen terakhir nih. Nanti Ana sama Haikal bakal memberi kesimpulan untuk 60 menit hari ini. Nah, Ana lanjut makan dulu ya nih. Kemungkinan si Haikal juga pengen makan nih. Yuk, Kal. Pengen dong. Oke. Kuliner ya, kalau kita lihat dari belakang ke depan sana ujung banyak banget kuliner. Sekarang kita di kuliner ketiga ini ayam guling Bang Denny. Yuk kita terus datang, kita sapa dulu penjualnya. Masya Allah Bang Denny, siap Bang Denny? Siap Bang Eka. Masya Allah, ini Bang Denny yang punya ayam guling Bang Denny. Itu Masya Allah. Bang ini luar biasa nih Bang, ini dari tadi pagi kami cari-cari ayam guling nih. Alhamdulillah kayaknya kepikiran Bang Denny, Bang Denny, Bang Denny terus. Akhirnya kami balik ke Limau Manis dari Medan untuk memesan ayam guling Bang Denny. Boleh nggak Bang pesan satu Bang? Boleh. Biasa saya bang, ya. Ya. Oke siap Bang. Iya Bang. Kami tunggu di mana Bang? Boleh di sebelah. Sebelah Bang ya. Oke siap. Yuk kita ke sebelah sahabat keluarga muslim. Cus. Yo Bang. Sahabat keluarga muslim, ini Masya Allah nih, momen yang benar-benar ditunggu-tunggu nih. Sekarang nasi udah ada di depan, teh manis dingin udah ada di depan, tinggal mencicipi yang namanya ayam guling. Ya luar biasa, tinggal kita tunggu ya makanannya Masya Allah. Oke. Nah ini udah datang makanannya Masya Allah. Ih Masya Allah, terima kasih Bang, jazakumullah khairan. Masya Allah, ih luar biasa loh nih. Wah, mantap banget nih Bang. Wah, lihat dulu nih.
Luar biasa nih, masya Allah, sahabat keluarga muslim nih. Ayamnya bulat besar nih, masya Allah. Satu ayam utuh, ayam guling. Biasanya memang kalau kita makan tuh rasanya jelimet ya, di lidah itu enak banget gitu, masya Allah. Ini berapa lama prosesnya tadi, Bang? 1 jam setengah. 1 jam setengah untuk masak ya? Masya Allah, luar biasa. Ini kita cicip dulu, Bang, ya? Boleh. Bismillah nih. Ayo kita cicip, sahabat keluarga muslim. Dan Bang Riki, kami sisakan nanti ya. Tapi nanti bisa kok Bang Riki datang langsung. Nanti kita makan bareng. Orang satu utuh kok, nggak mungkin kalau sendiri mungkin habis lah. Bismillah. Coba, Bang, ya. Masya Allah. Nih, bismillah nih. Kita ambil pahanya ya. Pahanya nih. Masya Allah, lembut banget nih, sahabat keluarga muslim. Bismillah. Sebelum kita makan, kita ucapkan bismillah. Bismillah. Kita comot nih. Kita coba ayamnya dulu. Bismillah. Gimana rasanya, Bang? Masya Allah, Bang. Juicy, Bang, ya? Yes. Juicy. Habis itu lembut dia, lembut. Enak, langsung nggak keras dia. Kalau enak, Kak. Wish, enak banget, Bang. Coba, Bang. Kayak Bang ayamnya, Bang. Wah. nanti kan Bang Riki makan, insya Allah. Bismillah, nih coba lagi nih. Sama Bang Frin, bismillah. Dagingnya lebih lembut ya, Bang, ya? Iya, Bang. Masya Allah, Bang. Dari, memang udah lama makan ini dan rasanya nggak bikin bosen. Biasanya kalau kita makan yang begini-begini tuh cepat nek. Cuma ini walaupun satu ekor habis, nah saya pengen lagi. Ini bumbunya memang beda, Bang, ya? Kalau bumbunya kita punya ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri ya? Bumbu dari bumbu ayam sama sambal kita punya ciri khas sendiri. Oh. Nah, Bang, ini kan dari yang kita lihat ini kan udah selesai nih, dari apa ada selesai disajikan nih. Tapi kan saya masih penasaran nih, gimana sih proses pembuatan dan penyajian ayam guling nih, Bang? Nah, kalau untuk penyajiannya cukup gampang dan tidak ribet lah gitu. Simple aja deh. Dia proses awalnya itu ya kita bersihkan ayam itu supaya tidak berdarah. Dicuci sampai bersih. Cuci sampai bersih. Ketika itu dimarinasi selama 30 menit. 30 menit ya? Supaya bumbu itu meresap ke dalam daging itu dia. Oh gitu. Setelah dimarinasi 30 menit, itu nanti langsung kita masukkan ke oven. Kita bakar selama 1 jam setengah. Nah, di situ nanti setelah 1 jam setengah, daging ayam itu sangat lembut. Lembut ya? Ketika dibakar itu. Oh gitu. Ayamnya kan dia ngecil gini apa? Memadat gitu ya, Bang? Sebelumnya ayamnya besar gitu ya? Sebelumnya ayamnya besar ayam ya? 1 kilo. Tapi ketika dibakar itu, nanti dia akan mengipas. Karena kan ayam itu kan mempunyai lemak atau kolesterol. Oh gitu. Jadi ketika dibakar selama 1 jam itu, lemak-lemak itu akan turun. Akan menghilang. Jadi ayam guling ini tidak ada kolesterol lagi dia. Menghilangkan kolesterol. Gitu. Menghilangkan kolesterol ya? Masya Allah. Sama ayam bakar beda ya, Bang, ya? Beda. Beda banget. Kira-kira ini kan Abang mulai usaha nih dari tahun berapa, Bang? Dari tahun 2019 ya? Dari tahun 2019. Dari tahun 2019. Udah mau jalan 3 tahun, Bang, ya? Alhamdulillah udah mau jalan 3 tahun. Ya. Jadi sebelumnya Abang ada sempat kerja gitu atau apa? Alhamdulillah dulu saya pernah bekerja di ayam guling juga. Saya 1 bulan bekerja dan di situ saya berpikir saya kalau untuk buka usaha ini bagus juga untuk kedepannya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang usaha saya lancar dan sampai sekarang saya masih bisa berjualan ayam guling. Masya Allah. Ada struggle nggak gitu, Bang, kira-kira? Ada hal-hal yang bikin Abang goyang nggak waktu apa mau jual gitu? Maksudnya awal-awal pembukaan sampai sekarang gitu? Alhamdulillah sih kalau kita dari usaha ini, kita memang betul-betul niat dari hati dan berdoa supaya usaha kita lancar gitu. Masya Allah. Usaha ini kan memang betul-betul niat dari hati gitu. Yang penting kita jujur aja sama pembeli gitu. Yang penting alhamdulillah sampai sekarang usaha saya lancar gitu. Dan tawakal juga, Bang, ya. Serahkan sama Allah aja lah ya kan. Masya Allah nih, sahabat keluarga muslim. Terus kan kalau dari yang kita lihat ini kan sekarang Abang buka usaha. Benar. Dari awal Abang
saya tanya nih, lu kan pernah kerja. Iya. Enakan kerja apa usaha sekarang? Kalau menurut saya sih usaha sendiri. Usaha sendiri. Lebih santai bang ya? Lebih santai dan gak diatur sama orang lain. Gak diatur sama orang lain, nah itu dia ya. Penjualan terbanyak setelah berapa? Itu bang. Alhamdulillah kalau untuk penjualan, memang dulu pernah kita satu hari itu sekitar 30 ekor. Tetapi masuk 2020 kita ada sedikit masalah tentang virus virus corona ini. Ya, jadi usaha kita tuh sedikit agak goyang. Dan perharinya itu bisa hari biasa sebelum corona itu 30 ekor, tapi setelah masuk corona ini kita satu harinya 10 ekor aja. 10 ekor ya. Iya. Tapi enggak masalah, alhamdulillah. Iya. Tetap disyukurin aja. Tetap Allah kasih rezeki, insyaallah ada. Dan ini kan luar biasa nih Bang Denny ini. Kalau kita lihat kan banyak dari kawan-kawan kita juga pesan gitu. Ada enggak Bang, maksudnya pada saat pemesan itu satu hari itu loh gitu, tiba-tiba pesan, wah pesan 40 ekor, 30 ekor, gitu ada nggak? Alhamdulillah pernah, itu ada langganan saya di Stay Asuna di kampus. Stay Asuna juga? Itu alhamdulillah saya pernah dapat orderan sekitar 30 ekor, alhamdulillah ekor. Banget. Satu hari? Satu hari. Langsung? Satu hari langsung. Insyaallah. Dan di situ saya harus cepat. Cepat ya bang. Kalau enggak kita enggak sempat juga untuk pembakaran ya, karena prosesnya cukup lama gitu. Proses cukup lama ya. 1 jam setengah dia cukup lama. Benar juga untuk pemesanannya ya. Untuk pemesanannya jam 2 siang dan pengantarannya jam 6. Tapi saya usahakan secepat bisa. Untuk kawan-kawan abang gitu yang lain-lain misal, ada yang mereka punya usaha tapi kira-kira usahanya kecil-kecilan agak kurang sukses. Ada enggak Bang? Bisa enggak apa kasih motivasi gitu? Pada ya mana tahu kan bukan cuma kawan-kawan kita ya kan, tapi kan tuh semua anak kalangan anak muda gitu ya, sahabat warga muslim yang ingin membuka usaha mulai dari awal gitu. Nah, gimana motivasi abang lah gitu, bisa nggak abang kasih tahu? Ya alhamdulillah sudah, kalau untuk motivasi untuk teman-teman saya yang pedagang itu, yang penting kita jangan pernah gengsi untuk melakukan usaha gitu. Karena dalam usaha itu kan kita perlu banyak waktu dan perlu banyak yang harus kita jalani. Makanya banyak teman-teman saya yang pedagang-pedagang itu mas. Nah, makanya saya itu nggak pernah iri dengan kesuksesan orang lain. Karena yang saya lihat itu bukan kesuksesannya, tapi prosesnya. Proses ya. Makanya saya katakan kepada teman saya yang pedagang kecil, kenapa air keringat itu asin? Karena dalam perjuangan itu nggak ada yang manis. Masya Allah tuh, Bang Riki. Ayo Bang Riki, kita mulai usaha. Ya itu ya, kita kan dapat, alhamdulillah dapat motivasi lah ya dari Bang Denny kan. Bang Denny umurnya masya Allah muda banget gitu kan, luar biasa, tapi udah dagang luar biasa. Ya pengen sih buka usaha gitu kan. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan lah. Amin. Semoga dilancarkan. Kak, apa Bang? Kayaknya waktu kita udah mulai habis. Udah habis? Ya. Aduh. Ayam udah habis? Ayam belum habis. Ayo Bariki. Ayo Bariki. Enak banget nih Bariki nih. Makasih banyak Bang yang sama-sama sajikan makanannya ini, luar biasa nikmat banget. Memang kalau dari awal kita lihat mengkilap. Luar biasa. Kita apa namanya? Hajar dulu. Yuk Bariki. Makasih banyak Bang ya. Sama-sama Bang. Makasih banyak Bang. Rasanya anak kayaknya pengen juga. Duduk dong Bang, nimbrong ayo. Ayo. Bareng-bareng kita sini. Waduh. Kayaknya enak banget nih kali ya. Anak dari tadi ngambil gambar doang nih, neng antum makan. Masya Allah enak banget Bang. Ayo Bang. Oh, iya. Kan lanjut dulu. Gimana kalian enak ya? Masya Allah enak banget Bang. Oke. Okay. Iya Bang, harus coba. Iya. Oke, okay, ini kita pamitan dulu sama keluarga, sahabat keluarga muslim maksudnya. Nah, sahabat keluarga muslim. Ya. Yang di rumah. Nah, mungkin beberapa usaha kuliner tadi yang kita datengin, iya, mungkin bisa menjadi referensi sahabat keluarga muslim untuk melakukan usaha, memulai usaha maksudnya. Iya, mana tahu kan jadi terinspirasi gitu. Iya kan Bang? Jadi anak pun juga terinspirasi pengen buka. Iya, mudah-mudahan ya kita sahabat keluarga muslim yang punya rencana untuk membuka suatu usaha dipermudah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kayaknya harus pamit nih. Kita pamit dulu lah ya. Kita akhiri sampai di sini ya sahabat keluarga muslim ya. Nah, lihat episode-episode
60 menit yang berikutnya. Benar. Okay. Jangan lupa terus ikuti kami di 60 menit. Dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Pernah digaul.